Ya, alhamdulillah 1 tahun kepemimpinan pada tanggal 26 Februari 2022 sudah ada beberapa proyek yang berjalan walaupun belum selesai. Salah satunya ini adalah pasar Banjarsari. Alhamdulillah langkah pertama untuk menuju tahap pembangunan pasar Banjarsari sudah kita lakukan. Kita robohkan dulu bangunan yang memang yang menjadi milik kita, tidak ter MOU maupun BOTK dengan pihak ketiga. Nah, ini PR yang kedua adalah bagaimana kita merobohkan melalui kajian-kajian, persetujuan, dukungan terutama dari APH kita ya, dari dinas-dinas terkait, kementerian terkait. Kalau memang bangunan yang 3.900 ini memang layak untuk dirobohkan, pasti kita robohkan. Jadi step by step, langkah demi langkah, kita tidak mau gegabah. Langkah demi langkah kita harus sesuai aturan karena ada klausul kontrak dengan pihak ketiga dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan lah atas dukungan semua, atas keterlibatan semua, step pertama sudah kita lakukan. Step kedua, bagaimana merobohkan bangunan yang memang sangat tidak layak dan bisa membahayakan apabila kita melakukan pembangunan di tempat yang milik kita ya. Tinggal step ketiga adalah bagaimana pengajuan anggaran ke pemerintah pusat supaya ini menjadi prioritas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.